Assalamualaikum. Hari ini saya berkongsikan masalah jika kita nak masukkan data ni. Okay, kita nak masukkan data report ni tapi tak berjaya. Tak berjaya ataupun dia kosong. Macam ni kalau bila kita add sepatutnya okay, sepatutnya dia akan keluar macam ni. Dia ada data lah. Sepatutnya dia ada data macam ni. Jadi kalau katakan dia tak ada data, kosong. Kalau kosong, kita dah buat tapi kosong. Cara paling mudah ialah kita pangkah dulu. Lepas tu kita buat baru je, senang. Kita add baru. Itu je. Data sudah balik. Kita buat yang baru. Kita create baru. Blank report yang baru. Yang lama tu kita abaikan. Yang lama tu boleh kita ambil, yang lama tu kita boleh delete. Okey, itu cara kalau tak berjaya upload data yang kita nak masuk dalam Data Studio tu. Okey, terima kasih.